Semuanya, terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Kita sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Mirena Tebira atau Pintu Masa Depan, dan yang kedua ada JKT48. Gimana, seru gak? Seru! Oke, mau ngapain ini? Kita mau ini impersonate Gen 11. Oh, udah poin banget ya. Yeay! Kan jadi orang gak boleh basa-basi kayak gitu. Oke, okay. Udah poin ya. Oke, mulai ganti. Kety mau impersonate siapa? Ini tadi kan... boleh dari Kety dulu. Michi duluan kan? Michi duluan. Dimulai dari Michi. Jelasin dulu dong. Kamu kok jadi... Apaan sih, siapa yang gak tahu impersonate? Ih, siapa tahu ada yang gak tahu? Tahu kan? Siapa tahu? Tidak boleh siapa yang gak impersonate? Pokoknya... Tuh, gak tahu. Ada yang gak tahu, Kety. Ayo jelasin. Yaudah, Daisy, jelasin Daisy. Ayo. Jadi, kita akan impersonate member Gen 11. Nanti kalau kalian tahu kalian boleh tebak juga ya. Oke. Oke. Dimulai dari Michi. Oke, Michi mau impersonate siapa? Okay. Dimulai dari Gandhi. Wah, aku oke. Ayo, Bang. Tapi masa dapat tebak-tebakan sih. Jadi sebenarnya aku mau impersonate Kak Daisy aja sih. Enggak boleh disebutin dulu. Ayo, ayo, ayo. Ya udahlah, terlanjur. Oke, jadi gini. Gimana? Jadi FYI. Ya, jadi FYI aku dua kali roommate sama Kak Daisy. Jadi, iya deh. Apa Kak Desi lihat-lihat? Ayo, okay. Ayo, apa? Jadi tuh apa gini, coba saya Bici jadi gendis dulu, aku jadi Kak Desi. Ah, elah. Kan jadi gendis? Enggak dulu, bentar dulu. Itu gendis sih, itu gendis sih. Jadi figuran dulu sebenarnya. Maafin adik-adik aku ya, guys. Oke, ceritanya kamu nonton TV kayak gini. Kayaknya aku dari ujung ya. Gendis tau gak sih? Apa? Gak jadi deh. Sejak kapan? Tapi ya kamu kan gitu tahu. Itu kan sering banget tau kayak gitu. Ya kalau sering banget. Kalau misalnya kamu bisa, ini kalau misalnya lagi di backstage ya, kayak gini. Gendis, berapa menit lagi sih? Gitu tahu. Oh my God. Oke, sekarang gantian ya. Oke, balas kali ini. Jadi ceritanya nih, misalnya aku lagi duduk kan. Aku lagi duduk nih. Terus tiba-tiba gini sih kayak, Kak Desi, aku iya. Terus dia bilang, boleh minjem charger gak? Terus aku bilang, aku juga lagi di charge gitu. Terus dia tiba-tiba ngecek HP aku, udah 59 kak. Kayak, itu charger siapa? Dia bisa-bisa punya kuasa atas charger aku. Dia member yang gak pernah bawa charger, dia juga suka pinjem charger aku. Dia suka powerbank aku tau. Iya, semua charger Gen 11 kayak dipalakin deh. Enggak, itu mungkin... Terus yang nanya persen itu valid banget. Ih, kamu udah itu, padahal punya aku loh. Iya. Sebenarnya guys, klarifikasi. Sebenarnya aku tuh... Apa? Ya gitulah pokoknya. Ya, semua. Ya udah deh, iya maaf. Dimaafin gak ya? Siapa? Kak Desi mau impersonate lagi atau siapa? Enggak, aku mau impersonate Gendis juga. Ih, kok semuanya aku, jangan aku dong. Ini kocak banget tau. Member Gen 11 udah 13, kenapa aku? Tapi enggak, Dis. Pokoknya kamu tuh paling, apa ya? Dia member paling absurd tuh gak sih? Apa? Kayak ada aja gitu tingkahnya. Yuk, apa-apa? Scene satu. Enggak, misalnya yuk lagi makan ciki ya? Terus, lanjut, terus tiba-tiba dia misalnya lagi ngedance atau apa itu ya, terus dia ngeliat aku, terus Kak Anin cantik, baik deh. Terus dia kayak, aku yang kayak cuma ngeliatin dia, terus kayak kau mau kan gitu. Terus diambil, terus ya, kayak... Kak Anin inget gak, Kak? Waktu itu Kak Anin inget kan? Iya, Kak Anin inget kan? Waktu itu Kak Anin kan pernah makan. Terus Kak Anin tawarin aku, Kety mau gak? Terus aku bilang, gak Kak Anin, makasih ya. Terus Gendis tiba-tiba gini, yaudah deh kalau Kety gak mau, aku aja ya Kak Anin. Guys, itu lagi lapar. Aku inget itu waktu lagi GR ini kan, konser summer. At least, dia nanya, Kety aku lagi makan?
Jangan nanya, kamu gak nanya Katie, kamu langsung ambil. Dia masih baik, dia langsung masih nanya. Ayo. Oh, ayo. Bener kan guys? Gak ada sih, bener kan? Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Katie, kamu tuh gak akan pernah kayak menang Katie. Katie, tapi kamu pernah direbut gitu juga kan? Aku udah gede emang, kayak aku diem aja ya. Gak tahu sih. Tapi gede. Yang aku... Ini juga sama Katie adalah, misalnya nih. Ya, akhirnya. Aku ngomongin ini. Jadi, di grup kita, grup Gen 11, dia tuh suka tiba-tiba ngechat. Guys. Terus setelah itu dia ngomong apa lagi. Bikin panik tau gak? Iya gak? Katie tuh, guys, kenapa Katie, kenapa Katie, kenapa Katie? Terus gak dijawab lagi, udah dijawab lagi. Dingilah sampai besoknya. Aku juga punya cerita, boleh gak? Jadi gini ya, aku tuh di Gen 11 punya teman. Enggak, aku bukan ceritain mereka, aku bukan bandedam soalnya ya. Aku punya teman, namanya Elin. Iya, jadi si Elin itu ya, kalau kalian tahu, love language orang tuh ada banyak, tapi dia physical attack. Iya, jadi misalnya gini ya, guys, cerita ya. Real. Lin, ini ya Lin, lucu banget kan? Real kah, Dek? Iya. Kok gak percaya? Terus selalu suka gini tau, misalnya nih, misalnya kamu aku ya, terus aku Elin, terus dia. Contoh dulu ceritanya. Iya. Kakak, dia apa sih? Sumpah, Elin suka gitu ke semua orang. Iya. Kayak apa sih? Gitu loh. Oke, gitu. Terus kayak Elin tuh suka ketawa-ketawa sendiri tau. Iya. Ha, Jay. Bener banget. Tiba-tiba kan gitu kayak. Fans banget. Sudah awal ini kenapa? Gitu kan. Mana malam-malam lagi gitu kan. Ha, Jay. Aku cocok okay. Ya sama Jay. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir dari pertunjukan kita. Nyong. Elin jangan marah, please. Dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami, Skirt Hinari, Rock Bergoyang. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Wah, gimana hari ini? Seru nggak? Seru. Sayangnya, pertunjukan setlist Aita Kata pada hari ini telah selesai. Tapi kami percaya setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terulang kembali. Kami berharap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan menjadi momen yang spesial bagi kita semua. Meskipun perasaan ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan pernah sirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Mau dukungan terus untuk JKT48 Trainee Generasi 11. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno.